Ratusan penumpang kapal akan diberangkatkan secara gratis melalui Pelabuhan Parepare pada hari ini, Rabu 17 April 2024. Perjalanan gratis ini diberikan oleh pihak PT Pelni sebagai bentuk meringankan para pemudik pasca berlibur Lebaran di kampung halaman mereka. Tercatat sebanyak 300 penumpang kapal ini akan diberangkatkan pada Rabu malam dengan menggunakan KM Lambelu tujuan Kalimantan. Rencananya pemberangkatan para penumpang kapal ini akan dilepas langsung oleh Forkopimda Kota Parepare. Tanggal 17, kuota 300 dengan tujuan Balikpapan di operator Pelni. Nanti di tanggal 17 ada juga Egon ke tujuan 19 tujuan Bontang dengan kuota 400. Dan mudah-mudahan dengan adanya mudik gratis ini juga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Erwin, TV Peduli, mengabarkan.